Terus ini remote-nya. Sudah ada baterai. Kita langsung lihat aja. Kita cek aja sekalian ya. Remote-nya masih nyala. Oke. Kita tes baterainya. Baterainya berapa volt? Oke, kita tes. Baterainya masih kosong ya, belum diisi. Kita coba chargernya. Nyalain power 5 volt. Kita colokin. Oke, masih nyala. Kita cas, coba dia mati. Oke, sip, normal. Sekarang kita tes terbang aja pakai baterai yang lain, guys. Oke, kayak baterai yang ini. Kita langsung coba konekin. Masih nyala normal. Kita nyalain remote-nya. Kokang. Masih binding. Oke, ada satu motor mati. Kita coba tes kameranya. Tes kameranya langsung di search. Oke, tadi udah dapet ya kameranya. Sip. Tinggal satu motor aja. Satu motor ada yang mati. Kita langsung cek ya. Cekidot. Oke. Sekarang kita setelah ganti motor sudah nyala, ternyata terbangnya masih belum stabil. Jadi pilot fitting langsung aja cepet biar ganti sama yang baru aja, guys. Jadi boardnya udah beda. Masih tetap kanopi, frame-nya beda juga, lebih ringan nih. Oke. Terus kita tes dulu aja kameranya, guys. Oke, kameranya sudah aman ya. Sudah aman kameranya. Terus kita langsung tes binding. Atas kokang. Sip, udah solid. Kalibrasi. Oke, oke, muter semua ya. Sip, kita langsung tes terbang aja pakai baterai yang lain, guys. Jadi baterainya pakai yang ini, jadi lebih kecil, guys. Kalau sebelumnya itu pakai yang gede ya. Nah, sekarang ganti sama yang baru, yang ini. Supaya pas kesini, tipe stick. Supaya lebih ringan lagi, guys. Oke. Ini baterai juga masih baru. Kita langsung tes terbang aja pakai baterai yang lain. Ini kita masukin dulu. Oke.